Popok Iskandar Muda yang ada di Aceh kapasitas 1 juta ton produksi, hari ini hanya diberi kapasitas produksi cuman 300 ribu ton. Gas kami punya, semua punya, nggak dikasih. Nah, apa urusannya nggak tahu saya. Hari ini subsidi pupuk, kebutuhan subsidi pupuk untuk Aceh itu 350 ribu ton. Subsidi pupuk cuma dikasih 50 ribu ton. Pabriknya tempat kami, gasnya tempat kami. Gimana? Gimana nggak rakyat? Mau beredar aja, mau perang aja buahnya. Ingat itu, ini catatan penting, Pak. Saya serius. Saya mewakili rakyat Aceh, saya sampaikan ini. Ini wabil khusus saya ceritakan buat Aceh. Saya Rafli, praksi PKS, Dapil 1, Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman PLN ini hari ini mati. Kenapa listrik Aceh sampai hari ini masih tergantung dengan Medan, Sumut? Nah, itu pikirkan itu. Pikirkan, bertindak, dan ambil sikap. Ya, kalau enggak kacau aja kita. Banyak urusan. Kemudian satu hal lagi saya ingin tekankan juga, bila 2 tahun ke depan BUMN tidak juga menguntungkan, kita bersepakat, saya mengusulkan, kita Komisi 6 minta negara tidak boleh lagi berbisnis. Tutup negara berbisnis, bikin rugi aja. PLN saya minta hari ini itu bangun di sana, di barat selatan ada sekitar 3000 megawatt sumber listrik dengan sungai. Nah, itu buat lo. Konsentrasi. Jadi hari ini harus to the point kita membangun negeri ini. Jangan cerita aja open mind, open mind, open mind apaan? Yang konkret, bangun Indonesia harus konkret. Kami main ini. Ini serius. 2 tahun kalau BUMN, ini kata ya semua wartawan, 2 tahun ke depan kalau BUMN tetap masih rugi, tetap meminta penyertaan modal, kita meminta seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus diwakili oleh Komisi 6, negara tidak boleh serius. 2 tahun kalau BUMN, ini kata ya semua wartawan, 2 tahun ke depan kalau BUMN tetap masih rugi, tetap meminta penyertaan modal, kita meminta seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus diwakili oleh Komisi 6, negara tidak boleh lagi berbisnis. Tutup BUMN dikelola oleh negara. Tidak ada lagi, apa namanya terserah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, beberapa catatan penting, Pak ya. Saya minta update-nya nanti tuh. Masalah PHE saya minta update-nya. Satu lagi yang teramat penting.